Bismillah. Pengusaha muslim itu memberi sikap yang terbaik kepada orang lain karena bagian dari nasihat kepada orang lain. Ini mirip seperti yang ketiga ya, tapi ini kaitannya dengan masalah nasihat. Ada seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jarir ini pernah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslimin. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Apa makna nasihat di situ? Nasihat itu maknanya adalah iradatul khair lil ghair. Memberikan yang terbaik untuk orang lain. Praktek yang dilakukan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Di sini saya tulis ya. Dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah ingin membeli seekor kuda. Lalu dia perintahkan budaknya untuk membeli seekor kuda. Akhirnya sang budak berhasil menawar kuda itu dari harga sebelumnya cukup tinggi, ditawar menjadi 300 dirham. Deal, selesai transaksi. Kemudian sang budak minta, sekarang kita menuju Tuan Jarir, nanti beliau yang akan bayar. Berangkatlah budaknya Tuan Jarir bersama penjual kuda ini menuju sahabat Jarir bin Abdullah. Sampai di tempat sahabat Jarir, sebelum beliau bayar, beliau perhatikan dulu kudanya. Wah, berapa tadi harganya? 300 dirham. Kayaknya kuda seperti ini kalau dihargai 300 dirham kok kemurahan. Bagaimana kalau 400 dirham? Akhirnya penjualnya senang. Ya sudah, enggak apa-apa, 400 dirham. Kemudian diperhatikan lagi. Kalau 400 dirham kayaknya kok kemurahan. Bagaimana kalau 500 dirham? Nah, dia langsung auto yes. Otomatis itu. Oh iya, terserah kamu saja. Diperhatikan lagi. Bagaimana kalau 600? Bagaimana kalau 700? Sampai akhirnya deal 800 dirham. Dari harga asal diturunkan oleh budak pinter nganyang, dinaikkan kembali ke harga asal, bahkan ditambah. Inilah cara menawar yang dilakukan oleh sahabat Jarir bin Abdullah. Budaknya melihat kejadian ini geleng kepala. Ini ada orang yang aneh. Lalu ditanya, kenapa Anda melakukan seperti ini? Apa jawab Tuan Jarir? Aku pernah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada muslim. Baik. Bisa dipraktikkan nanti nih? Ya ini regane larang jangan ya. Anda silakan praktek untuk yang murah-murah. Datang ke pasar, pinten niki? 20.000. Nek 50 pripun? Maksudnya 50 untuk papat ya. Jadi sesekali latihan yang mungkin harga 3.000 Anda bayar dengan harga 5.000. Kembalian enggak usah. Nah, model seperti ini dilakukan oleh sebagian sahabat dan mereka memahami ini bagian dari memberikan nasihat kepada sama muslim.